Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Waton Posting YouTube channel. Nah, edisi kali ini aku ingin makan dengan seperti ini. Ala-ala tumis-tumisan dan juga sambal. Ini adalah masih bertema tumis daun singkong teri. Nah, kalau ini genjer tomat. Nah, ini dia sambalnya, sambal terasi dikasih ikan asin. Enak banget ini guys, mantap. Nasinya masih hangat, baru mateng. Dan ini tadi juga masak sendiri semua. Pulang kerja langsung masak. Sepertinya ini wangi banget, udah gak sabar ingin mencicipinya. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, segera kita mulai. Udah penasaran. Dan perut juga udah lapar karena pulang kerja. Ini kita cobain dulu. Kira-kira seperti apa tadi belum diicip-icip. Mantep. Enak. Daun singkong terinya. Jadi di tempat tinggal gitu, termasuk masih daerah agak pinggiran, dan di situ banyak, masih banyak orang yang nanam-nanam singkong. Ada sawah di sebelah ini, sawah nih. Jadi ada yang memanfaatkan untuk pertanian dan setiap pagi keliling jualan sayuran. Makanya ini seger karena budidaya dari tetangga sendiri. Baik, langsunglah aja tanpa basa-basi kita makan. Ini enak semua ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Terinya. Sambal terinya. Pas banget. Wangi. Wangi. Dari terasi kali, sambalnya kasih terasi. Yes. Ini mantap banget nih. Kalau masak sendiri jamin murah. Sekarang udah enggak zamannya laki-laki ngindarin bisa masak loh. Jadi laki-laki harus pintar masak. Sambalnya. Memasak adalah sesuatu yang mengasihkan. Mantap. Sambal. Itu merah-merah cabai rawit tuh guys. Jadi segar, ada asin-asinnya dan pedes.
Pokoknya serba pedes, enak. Tambah dengan sambal terasi, woi. Enak banget, guys. Serba ikan asin tuh. Ada ikan dari kecilnya. Nah, ini dari Medan, lembut. Oh, ini bukan teri, tapi ikan asin. Wow. Mantap nyuamleng. Mungkin dari teman-teman ada yang mau request bikin tumis apa, sayur apa, silahkan isi di komen. Kita siap menerima tantangan. Yang penting jangan yang mahal-mahal. Ikan asinnya enak banget. Makan enak nggak harus mahal. Asal mau usaha masak sendiri. Coba makan begini ya di warung lesehan. Habis dompet. Adanya juga cah kangkung. Aduh. Hybrid mahal. Ini pas banget guys. Jadi, nasinya baru matang, sama masih hangat, enak banget. Serba asin, ikan asin, serba pedes. Nah, asin dipadukan dengan pedes. Juara. Asinnya bukan dari garam. Tadi dari ikan asinnya. Garamnya dikit banget. Oh ya, kalau masak, kalau bisa pakai garamnya Himalaya. Biar sehat. Hajar.
cuaplok. Di masa corona harus banyak makan guys. Selain itu nggak asal makan banyak tapi juga harus bergizi, sayur-sayuran dan kalau pengen sehat harus masak sendiri. Daya tahan tubuh ditingkatkan guys. Karena saat ini corona lagi mengganas. Bisin sambalnya. Juara sambal juara ini guys. Entek. Habis ya, mantap banget. Terima kasih buat sobat semuanya yang sudah setia menonton video-video dari Waton Posting. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Biar kalau ada video-video terbaru, langsung dapat pemberitahuan. Akhirnya Waton Posting pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Cekibruh!